grandchildren nak bancuh baja, okay, baja semburan. Ni untuk semburan biasa lah, kan? Ini boleh dapatkan secara online juga. Dia ada huruf E dengan huruf B, okay. So dia ada dua ni, dua campuran ni. Campur dalam satu botol, lepas tu campurkan air hujan atau air yang bukan klorin. Lepas tu kita sembur kepada pokok supaya dia lebih segar, lebih sihat, okay. So cara campurannya, kita perlu goncang dulu bahan ini, okay. Masukkan satu penutup racun baja, racun pula baja ni boleh dapatkan secara online, ya. Type je baja pokok, dia terus keluar yang A dengan B ni. Tak ada lain dah. Ok, satu penutup je. So yang ni pun satu penutup. Oh, goncang dulu. Dah tinggal sikit lah, satu guna. Ok, ini pun sama, satu penutup. Ok, penutup dah. Terusnya masukkan air hujan. Ya, satu penutup tu untuk 1 liter. Okey. So lebih kuranglah 1 liter ke 2 ke. Korang bagi bajet je lah. Okey. Saya suka guna botol jenis ni. So botol jenis ni kita boleh pump, tak payahlah banyak kerja, kan. Ha ni. So, jom kita pergi pump pada pokok-pokok kita dulu. Sekarang kita nak handle baja, ya. Sembur baja. Sembur biar sampai dia punya daun semua basah. Dah ada solok. Lebat kan dia solok ni. Banyak buah dia solok. Oh, dah merah. Jauh pandan. Ni 50 perut. Ini dia solok yang kecil lagi. Tengok dah berbuah. Nampak tak? Dah berbuah. Ini yang ada solok sedang pun dah berbuah banyak juga. Okay. Sembuh. Ya, batang dah basah sama. Sembuh lagi. Okay.